七つの滞在、七つの起きて、その七。たまにはみんなで力を合わせようぜ、だ、ジンカンボールト、ここは俺に任せとけ buat teman-teman yang mau top up Mobile Legend, Honkai Star Rail, Genshin Impact, atau Tower of Fantasy, kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via user ID atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada Instagramnya. Terima kasih. Yo di sebagai cerapan berbeda Oke okay, teman-teman di video ini gue pengen bahas Seven Deadly Sin Grand Cross ya teman-teman. Kita udah anniversary keempat ya, tapi Korea dulu teman-teman. Kita minggu depan teman teman ya Kita Selasa depan baru dapat update ini teman-teman. Ini update hero festival terbaru teman-teman ya si ban ya. ban nuncaku teman-teman ini ban yang ban form akhir teman-teman ya jadi setelah purgatory ban habis itu dia dikasih secret treasure ya teman-teman nuncaku ini ya nuncaku ini habis itu ya ini form terakhir ya. jadi form jadilah form terakhir ban teman-teman jadi ini udah yang udah dapat form akhir the one ultimate ya. Ini game udah di penghujung sih, teman-teman. Tapi nanti lanjut kok. Lanjut ke for 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 Horseman of Apocalypse ya, teman-teman. Jadi ini game memang udah mau tamat, teman-teman. Maksudnya dari segi story ya. Nanti lanjut ke for Horseman of Apocalypse, teman-teman. Ban udah form akhir ya. Ban uh, the One ya. The Escanor udah form akhir juga. Winking udah form akhir. Diana juga harusnya udah form akhir, teman-teman. Diana tinggal sisa mungkin Merlin ya Merlin belum ya Merlin nanti Mer Merlin Bopeng mungkin ya Merlin Bopeng belum itu harusnya jadi hero lagi sih sama siapa Meliodas pasti belum ya Meliodas masih banyak form ya teman-teman eh uh, cuman udah empat hero dari 7 hero ya yang udah dapat form akhir teman hero utama nih Seven Deadly Sin nah terus habis itu kita bahas si ban ini ya teman-teman kemarin gua mau live stream ya cuman nggak sempet teman-teman ya gua harus pergi malam-malam kemarin nah ini ya ban ini itu pasif uh, pasifnya kita bahas temen teman pasifnya ini dia jadi dia uh, kalau hero yang seven deadly sin gitu teman-teman yang last yang seven deadly sin itu dia dapat uh, minus minus damage ya minus damage taken 20% semua hero seven deadly sin yang di arena temen teman bukan di arena maksud gue ini kan buat segala konten bisa tuh oleh ya. cuman dianya mesti masuk nih dianya mesti masuk ke arena ya jadi dia bikin tebel ya tim Seven Deadly Sin teman-teman. Terus habis itu eh uh, kalau Elias kali nyerang ya teman-teman, alas yang Seven Deadly Sin gitu nyerang ya termasuk diri sendiri. Dia minus dia minus attack related untuk musuh yang diserang teman temannya ya. Yang pastinya bisa di stack sampai 5 kali. Jadi jadi total 20% ya karena satu kali stack kan itu kan minus minus attack related kan itu 2% teman-teman bisa di stack 5 berarti eh 10% dong sorry gue salah hitung teman-teman jadi terus abis itu ya itu aja sih MP yang paling penting teman-teman ya terus abis itu teman-teman kalau si ban ini dia ada skill debuff ya teman-teman ini skill debuff ya ini skill debuff nah ini khusus debuff ini khusus ban ya khusus dari ban teman-teman kalau si ban ini nyerang si ban ini nyerang musuh yang kena debuff itu pasti kritikal teman-teman jadi gila banget ya ini. Teman. Jadi pasti critical crit damage will be deal, teman-teman. Jadi ini gila banget ya. Terus yuk kita bahas ini ya, teman-teman. Skill di buff ya. Di buff ya itu tadi, teman-teman. Di buff itu jadi dia bikin musuh nggak bisa kritikal teman-teman. Bikin musuh nggak bisa uh, bukan nggak bisa kritikal minus kritikal 100%, teman-teman. Ini minus 100% critical. Jadi masih tetap bisa kritikal kalau crit rate lu di atas 100% ya kan masih ada sisa 3% gitu masih ada chance untuk critical teman-teman 3% misalkan kayak gitu teman-teman terus abis itu ya abis itu ini ada ini ada efek efek kedua ini tuh ada pierce juga ya jadi ini skill debuff single target tapi sakit teman-teman soalnya ada pierce ya. jadi ini mantap kali teman-teman terus abis itu ini nah ini gila sih ini ini skill ini skill gila banget teman-teman ini tadi kan dari pasif kan kalau kalian nyerang kan musuh pasti kena kritikal tuh pasti kritikal tuh ya nah ini bikin double kritikal kalian temen dua kali lipat ya di sini ada tulisan dua ya dua kali lipat kritikal kalian temen, temen crit damage nya maksudnya sedangkan ini pasti kritikal kan kalau musuhnya kena debuff kena debuff khusus ban ya bukan kena semua debuff debuff khusus ban yang dari skill satu tadi temen-temen itu gila banget ya temen-temen terus abis tuh setiap ada di buff dia damage-nya ini kalian li bisa lihat 25%. Satu di buff nambah 25% damage dealt-nya dari skill ini teman-teman ya. Dari skill ini bisa di stack sampai 7 kali itu crit damage-nya double. Ya, tanpa 25% ini pun udah sakit banget sih karena crit damage-nya double teman-teman. Kalian bayangin aja. Jadi ini gila ya. Untuk equip-nya HP crit damage ya kalau untuk itu ya harusnya HP crit damage sih yang mantap sih teman-teman atau attack crit damage sih ya. Attack crit damage gila sih teman-teman. Kayaknya HP crit damage udah cukup deh soalnya udah OP banget banjir Iya gak teman-teman Attack crit damage nya mending dikasih ke The One Ultimate ya Teman-teman ya Atau mungkin bisa dibalik teman-teman Si The One Ultimate kalian HP crit damage Ya terserah kalian lah teman-teman Ultinya nih gak usah terlalu dibahas lah Ultinya simple sih teman-teman AOE Power Strike teman-teman Jadi ini gila banget ya AOE Power Strike sebenarnya masih ada banyak embel embelnya lagi teman-teman Masih ada embel embelnya lagi uh, Apa tuh Attack related reduction debuff bla 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 teman-teman minus tapi ini sebenarnya ya cukup simple power strike teman-teman jadi ini sakit banget ya sakit banget nggak perlu 6 per 6 pun udah kita udah tahu ya power strike itu sakit banget di game ini teman-teman dan dia juga dari skillnya kalian bisa lihat ya jadi ini single single, single target damage dealer tersakit ya teman-teman ban ini ya gila ya ini ya soalnya dia crit, ini pasti kritikal dan crit damage double teman-teman jadi dari pasif ini loh dan bisa dipakai di segala mode lagi gue yakin sih ada kepakai juga buat demonic beast teman-teman ya. atau buat mode lainnya jadi bahan ini must have ya teman-teman must have ini ini bagus banget tuh teman-teman cuman yang gue agak sanksi ininya kalau andai ya mungkin kalau darkness kelewat op kali ya teman-teman ya ini atribut dia harusnya darkness lebih cocok sih kalau gue bilang sih teman-teman soalnya kalau darkness kan efektif ke segala elemen teman-teman ya gak? tapi ya lightning juga udah cukup sih teman-teman ya jadi rada kerasan dikit ya tidak efektif untuk semua elemen kan kalau lightning ya teman-teman Terus ini si banner temen -temen. isi banner ya teman-teman. Isi banner ya, ada lost Nah, lost ini di buff teman-teman. Lost ini di buff. Jadi dia ada jadi ada tiga hero yang di buff ya. Lost AM, AM destroy sama si Yami Meliodas. Eh, Yami Meliodas enggak deh kok nggak salah. Ini Rikudo Meliodas teman-teman. Ini di buff ya. Jadi mereka ada LR teman-teman. Kita kan sekarang paling tinggi hero grade -nya UR ya. Mereka ada LR ya, teman-teman. Gue nggak tahu efeknya apa sih, teman-teman ya. Yang pasti ya pasti tambah kuat, teman-teman. Loswen ya mungkin supaya dia bisa masuk ke PVP kali ya mungkin temen teman ya. Soalnya dia udah bener-bener nggak -bener kepake Secret tekniknya si Lost kalaupun nggak kalau 6, per 6/ pun juga kalah sakit sih teman temen sama hero-hero kebanyakan sekarang. Secret teknik dulu ngeri banget tapi sekarang udah nggak ada apa-apanya lagi. Dibanding Yami Meliodas ya. Terus ini si Banner ya mantap temen teman ya ada Rikudo Meliodas juga ya. Ada duan ultimate juga ya ini gila sih si Banner ya. Terus habis itu Ikari Noeli ada Esta Bosan juga teman-teman. Gila ya. Uh, e, terus ada Merlin Fest ya, ada Merlin Fest mantep banget ya. Jadi ada berapa hero fest teman-teman? Lost Soul mau dihitung fest gak? Hitung lah ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman. 8 ya, 8 hero fest anjir. Jadi mantep dan SSR 4% ya. Mantep banget teman-teman ya ada 8 hero face terus yang lainnya juga teman mantep, mantep sih ini kurang ya ini kurang ini nggak perlu duplikat sih sebenarnya tapi lumayan lah ini janeri ini bagus ya teman-teman buat kalian yang nggak punya ya. ini mantep banget sih buat kalian yang nggak punya janeri ini mantep banget buat farming kosmetik teman-teman farming kosmetik di grey demon teman-teman rudo sel biru ya udah ketinggalan zaman sih dia sih tapi lumayan lah buat grace -nya ya teman-teman buat grace -nya siapa tuh kalian mau pakai gitu roxy si hijau juga bagus teman-teman buat hero association teman-teman ini bagus ya Tarmil biru bagus bagus saril ya buat kalian ini buat banner newbie mantep banget sih tuh list ijo ya nanashi ini buat ini merlin summer ya buat pvp ini buat uh, ada arthur Excalibur juga ini mantep sih banner teman-teman untuk newbie sih mantep sih ada Tarmil merah juga ini gila ya teman-teman ada beruntut merah juga gila ini isi banner mantap teman-teman ya jadi ini mas gacha sih temen-temen untuk si ban ini ya terus habis itu tadi LR hero LR gue udah bahas temen-temen LR gue udah bahas terus di sini kita bisa lihat itunya ya temen-temen uh, coin shopnya eh salah ini mah itu ya ini mah uh, uh, top up ya ini coin shopnya belum ada yang berubah sih temen-temen masih terakhir masih Merlin ya Merlin fest temen-temen masih Merlin fest jadi uh, belum ada perkembangan hero hero dark sih kayaknya masih lama ya buat masuk ke sini teman-teman ya hero dark sama like itu ibarat kalau great hero mereka pengen tinggi hero dark sama like gitu temen teman ya. jadi mereka makanya nggak masuk masuk gitu cuman kalau ngomong-ngomong esa biru juga nggak masuk ya anjir esorosa biru nggak masuk am nggak masuk ya yang si marine face ini sih masuk mantep ya teman-teman ya. tuh tuh si ban itu Ban itu di kombonya sama Hero Hero Seven Deadly Sin teman-teman. Dia sama Hero Seven Deadly Sin. Jadi sama The One Ultimate cocok gitu. Pokoknya yang sama De Seven Deadly Sin deh. Soalnya pasifnya bikin yang tebel, bikin tebel Hero Hero Seven Deadly Sin gitu teman-teman. Jadi ya gila sih ini sih Hero sih. Pasti kritikal punya ya. Hero yang 100% kritikal. Ah, ada Cliff sih, ada Cliff sih. Ada kayak si Kusek si Cliff ya. Dia juga sebenarnya hitungannya ya 100% damage tapi nggak nyampe 100% crit damage kayak gitu loh kalau dia masuk gitu teman-teman gila sih ini sih ultinya juga ultinya juga sakit banget teman-teman ya gitu aja untuk si pembahasan si ban ini teman-teman ya jadi sampai ketemu ini selasa depannya coba kita pencet sekali yuk gacha yuk siapa tau dapet ya ini buat pancing-pancing hoki aja nanti ini di blue stack gue mainnya teman bukan di pc client ya. jadi kalau rada-rada lag ya mak, or, mohon maklum tuh PC gua nggak kuat sama emulator, ya. kalau sama game-game yang berat kuat PC gua. tapi sama emulator ampun, ampun DJ. Oke, okay. suram. Ya nggak udah nggak apa-apa, buang sial di emulator ini ya teman-teman ya. Buang sial di emulator ya udah, gitu aja sih teman-teman ya. Um, sampai ketemu ya mungkin selasa depan ya gue baru bikin konten Seven Deadly Sin Grand Cross lagi ya teman-teman ya. Sampai ketemu selasa depan. Bye-bye semua. See you on the next video.